Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran yang pertama, kita akan belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa sering digunakan di daerah pedesaan. Meskipun kita tinggal di kota, kita juga harus mengenal bahasa Jawa. Nah, hari ini kita akan belajar menyanyikan lagu bahasa Jawa, yaitu Kodok Ngorek. Kalian sudah pernah dengar kan lagu Kodok Ngorek? Coba nanti kalian belajar menyanyikannya ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Kita akan belajar tentang gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Beberapa contohnya adalah berjalan, lari, melompat, dan memanjat. Nanti hari ini kalian mempraktekannya ya. Jangan lupa kalian setor video ke Bu Guru. Semangat!